Logasari ini aku mau membuat jurnal. Ayo kita buat. Jadi ini aku buat jurnal. Yang mau beli ini di adanya di Pondok Ungu Permai ya, di Marakas. Nah, bagi yang ini harganya 15.000 dan yang ini juga 15.000. Dapat 20 pieces. Aku beli ini jadi harganya 20.000. Kalau yang ini yang gede harganya 18.000. Kalau yang ini yang gede 20, yang ini serba 15 semua ya guys. Ayo kita buat. Jadi yang kemarin aku udah serba warna ini hijau, dan tadi aku buat yang serba oranye. Nih, sekarang kita buat bagian sini. Masih tebal guys, jadi kalian tenang ya, nggak cepet habis. Tebal banget tuh. Kita pilih dulu mau serba apa. Boleh campur ya guys. Aku mau serba pink sama sedikit warna biru. Dan kita buat. Jadi pilihan aku yang ini ya dua. Terus taruh dulu guys. Aku taruh lemari aku ya. Oke, ayo kita buat. Aku yang warna biru dulu. Kita enggak kali yang ini kayaknya kita pakai buku yang gede deh guys. Ini kita pakai buku yang gede dulu. Ambil. Maaf ya guys, nih aku taruh ya. Kalau yang kecil itu bukunya yang tadi itu buat yang satu warna aja. Mana ya? Oh, ternyata kelewat guys. Ini kemarin aku ada yang serba ini. Jadi ini aku udah buat ya. Aku mau kesini. Aku mau yang kasih yang ini dulu ya guys. Atau enggak gini aja guys, kita ini di sini yang biru, di sini aja yang guys yang biru ya. Ya aku mau ambil yang ini dulu. Nih, cute banget guys. Yang mau beli cepet ya beli. Peralatan jurnal di Nanda Shop banyak banget guys, ada washi tape. Terus ini guys. Nah ini udah yang sekarang yang bawahnya. Oh iya, yang spidolnya kalian beli sendiri, ada di fotokopi dan di Nanda Shop ya. Yang mau pesen-pesen aja ya guys. Jadi ini masih banyak. Yang ini aku taruh atas deh ke sini. Biar pas jadi 4-4 guys. Ini yang terakhir. Susah banget ya guys. Oke, sudah. Ayo kita anuin ya. Ini lengkap guys. Isi 12. Itu warnanya. Nih,
aku yang warna pink ini. Jadi ini masih baru ya guys, tadi aku baru beli. Aku nggak ada penggaris guys, aku penggaris ada di rumah nenek aku, jadi aku nggak seperti penggaris ya guys, ikutin garis-garis yang ada di sini aja, udah bagus kok. Ini jurnal aku sesuai HP baterai HP kalian ya. Ini belum lupa aku petarisin aja sini. Maaf ya guys kalau garisnya miring, karena aku nggak ada penggaris guys. Ntar aku besok mau bawa penggaris aku. Oke guys, ini jurnal aku yang serba pink. Cakep ga guys? Itu jurnal aku yang serba pink. Sekarang kita yang serba biru guys. Ayo kita buat. Yang biru di sini ya guys. Ini lumayan cakep deh guys jurnal aku ini. Ini ada orangnya juga kiyowo. Aku juga beli yang satu box itu ya guys, di online di Shopee harganya cuma 24.000 guys, warna ungu. Tapi ini adanya di rumah nenek aku guys, aku belum ambil, besok aku mau sitipnya. Kalian beli murah kok, cuma 12.000 guys, dapat 5 isi. Isi tape-nya dapat 5 isi ya guys. Susah banget ya guys ambilnya. Kita ambil dari atas aja. Lihat guys, sobek. Aku yang ini aja deh guys, jadi ini tuh nggak kayak yang di abang-abang ya guys, isinya cuma dikit, kalau yang ini isinya banyak guys, paling di abang-abang itu isinya cuma 5 atau enggak 4 ya guys. Oke guys, kita tempelin di sini. Oke guys, sekarang yang di bawah ya. Wah, aku masih pikir-pikir. Susah guys, bagi yang susah main tangan ya. Sabar, coba. Ya Allah guys, susah banget guys. Tadi yang pink gampang loh guys. Apa tangan kelicin kali ya? Ini
Tipis tangan aku licin, makanya susah namanya. Kirain aku sobek guys. Yang ini tadi jatuh. Ya Allah guys, susah banget. Sudah terbiasa ya saya di sini begini ya guys, ya. Ya guys, yang ini satu lagi ya guys, kita coba. Guys bisa. Jadi yang bumi nanti dulu ya guys. Biru. Terus ini nyetak gak ya? Oh, ternyata nyetak guys. Ini yang di belakangnya. Nyetak guys. Tenonet guys. Lewat lagi. Jadi kita gak perlu tekan ya guys. Ayo kita gak perlu tekan ya. Nyetak guys, cocok nyetak gimana? Nyetak. Sialan sekali. Nyetak, gini nyetak. Udahlah nggak apa-apa lah guys. Masih ada buku yang kecil aku. Oke guys, ini hasil jurnal aku ya. Tuh. Yang paling bagus like ya, yang paling jelek subscribe atau enggak komen. Dadah.